Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman PPTV, saya Rikza Azrian. Selamat datang kembali pada program acara Reko. Apa itu Reko? Reko adalah reportase kota, yaitu adalah program acara yang menampilkan informasi-informasi terkini dari berbagai kota di mancanegara. Liputan pada hari ini adalah mengenai wisata alam ke Porta Westfalica, daerah negara bagian Nordrhein-Westfalen, Jerman, yang diselenggarakan oleh Wanderdur, yang merupakan klub hiking Indonesia Jerman, bekerjasama dengan PP Duisburg Essen dan PP Bochum serta PP TV. Pada acara ini dihadiri oleh student-student Indonesia dari berbagai kota di Jerman serta student Indonesia dari negara Belanda, dan juga dihadiri oleh student dari non-Indonesia, maksudnya seperti Cina dan juga Malaysia. Penasaran bagaimana acaranya? Berikut liputannya. Halo teman-teman PPI TV, saya Rashida dari PPI Groningen Belanda. Sekarang saya sedang berada di acara trekking yang diadakan oleh Wanderdur. Acara trekking ini adalah hasil kerjasama Wanderdur, PPI Duisburg Essen, dan PPI Bochum. Nah, di acara ini tidak hanya anggota dari PPI-PPI tersebut yang datang, tapi juga ada PPI-PPI dari kota Jerman yang lainnya, dan juga dari PPI Belanda, contohnya PPI Groningen dan PPI Enschede. Acara ini diadakan di suatu kota di Jerman namanya Porta Westfalica. Tadi pagi kita berkumpul jam 10:30 pagi dan kita mulai menyusuri jalan setapak menuju suatu bukit di Porta Westfalica ini. Perjalanan ini cukup menyenangkan karena kita semua bisa berjalan bersama-sama melalui jalur yang cukup menantang, tapi juga cukup bisa kita lalui karena memang tidak terlalu sulit. Di situ juga kita bisa menemui daun-daun yang berguguran dan juga cukup licin, jadinya emang agak sulit. Tapi kita bisa juga melihat ada contohnya monumen gereja tua di sana yang merupakan peninggalan dari abad 10. Jadi gereja ini merupakan peninggalan yang hanya ada 4 di Eropa. Jadi hanya ada di sini, di Praha, dan di 2 negara lainnya. Selain itu, ada satu monumen lagi yaitu Menara Observer atau Menara Pengamat. Kita bisa menemui menara ini di puncak bukit ini. Nah, daripada dengerin saya ngomong terus, mendingan kita tanya yuk teman-teman gimana sih kesannya mereka. Teman-teman, gimana tadi? Seru nggak? Wih, semangat banget ya teman-teman nih. Coba kita tanya salah satu dari pesertanya ini. Yuk, kita coba tanya. Nih, mas ini aja deh. Namanya siapa? Nama gue Indra. Namanya Indra. Dari mana? Gue dari Hannover. Hannover itu berapa jam ya kesininya? Hannover 1 jam sih. Oh, 1 jam. Tahu acara ini dari mana sih? Dari PPI Hannover sendiri. Jadi ada yang ngepost dari PPI Duisburg Essen tentang Wanderdur. Nah, terus kita tertarik, di akhirnya kita berangkat juga. Oke. Coba mau nanya, kenapa sih tertarik sama acara ini? Pertama yang paling gue seneng sih berkumpul sama orang yang sesama wanderer lah kalau orang bilang. Bisa jalan bareng juga, kenalan lah sama teman-teman yang sesama hobi gitu. Terus apa sih yang paling berkesan dari acara ini menurut Indra? Nyampe atas. Capek-capek, terus nyampe atas. Nyampe atas. Terus selain nyampe atas, kira-kira ada lagi nggak yang paling berkesan? Kedinginan mungkin nggak ya? Wah, udah biasa kali. Udah biasa. Oh, ya, ngobrol-ngobrol gini nih yang paling berkesan sih. Iya. Jadi memori juga kan, di atas lah, rame-rame kayak gini. Oh iya. Ya, makasih banyak ya Indra ya. Ya, sudah kita lihat ya dari teman-teman sendiri, semuanya senang dan walaupun berdingin-dingin ria dan mungkin agak capek, tapi semuanya juga bisa ketemu teman-teman baru dan bisa punya pengalaman baru. Ya udah, segitu dulu aja dari pelajar untuk pelajar. Dadah semua. Wah, seru sekali ya ternyata acara wisata alamnya. Buat teman-teman PPTV sekalian yang ingin video pendeknya ditampilkan pada PPTV Reko, kalian dapat berkontribusi dengan cara mengirimkan video pendek kalian ke redaksi PPTV cabang di kota kalian masing-masing. Sekian dari saya, jangan lupa subscribe. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pelajar untuk pelajar. Dadah. Nah, ini sini. Oh. Dari pelajar untuk pelajar. Untuk pelajar. Sudah lulus dia. Sudah lulus. Ya, dah. Dadah.